Oke. Sekarang saya mau pergi hospital, dicek lagi satu kali. Kabar semua. Rambut sudah gunting. Ada oke sikit lah badan. Ada oke sikit, cuma tangan sini sikit belum dapat genggam. Jadi ini hari saya mau pergi cek. Review lah orang bilang. Jam 2 lah. Sekarang ini jam 1. 1.30. Boleh lagi memandu. Cuma pegang tangan itu barang pandai tidak kuat. Sedangkan tutup mineral water, saya pegang pun boleh jatuh. Berlipatlah manusia kan. Okay, saya pergi tutup pagar sekejap. Seminggu saya rehat. Patut lah. Memang patut saya rehat seminggu. Sebab dari PKP lagi saya mencari rezeki untuk makan. Nah, makan semua keperluan lah. Keperluan. Anjing baru lahir tu tapi sudah besar, tapi parut dia besar, maknanya termakan racun lah. Kenapa ya kasih racun tu anjing? Aduh. Mustahil. Sihat itu anjing tu setinggal 2-3 hari. Inilah manusia ni. Kalau tidak suka anjing, boleh simpan tempat dipekan ataupun bagi-bagi jabat. Orang lah pos lah, cantik tu anjing, macam anjing polis. Besar lagi bibit dia. Manusia ni ada kadang-kadang dia tidak suka benda, dia kasih racun. Nanti dia kering. Sian tu anjing. Mama dia, mama anjing tu kasih lahir berapa sengsara. Tidak perlu lah kasih makan racun. Cek, tengok apa keputusan. Memang tadi pagi sekali saya semakan. Wah, salah. Lagipun permintaan bikin kereta memang ada. Ada yang customer tidak tahu. Ada yang customer tidak tahu. Tapi tidak mungkin waktu lah. Saya bilang minggu depan. Dan besok ada dua. Satu kancil, satu pipa. Dan saya rasa lah saya punya kerjaan kan dengan hari pun mau gelap, hujan kuat ni. Seminggu tapi tengok apa doktor cakap lah. Sekarang pun musim hujan, jaga kamu punya kesehatan nih. Karena hujan terus mandi air panas. So, kemarin saya terus mandi, tapi tidak mandi air panas, tapi
body itu saya rasa masih kuat, jadi saya boleh lawan lah. Tapi lebih baik mandilah, jangan ada tu acid tu dari hujan tu. Atas tu kan banyak itu kilang-kilang tu semua tu, kilang-kilang aja, jangan cakap kilang apalah, dia boom tu angin. Jadi bila hujan tu acid tu turun, jadi tekanan badan kita itulah bikin panik, bikin demam. Sekarang di kawasan perumahan Rumah Muras, sebelah ini mau pergi Sebelas. Pak Jep di sana juga biasa sudah buka kawasan-kawasan begini. Cicahan orang tua. Oh, gimana juga kita pikir sampai juga di hospital. Jadi kalau mau tinted, mau sebis, jadi macam biasa, mengurang booking saya. Tapi tadi pagi saya ada mimpi ya. Selepas saya antar bini saya pukul 5:30 saya tidur balik. Makasih cukup tidur lah, cukup rehat. Saya mimpi kan itu ada satu guru taekwondo, tapi guru taekwondo itu saya tidak tahu dia guru atau tidak. Sebab bekas guru kami, tapi saya tidak tahu dia ada taekwondo atau tidak. Disuka cepatnya sini. Oh ini dia bilang ini. Ini dada sudah ada, cuma mau gym lagi, masih besar gitu. Ah iya, atau kami lawan lah. Tiba-tiba kaki saya ini lurus macam betul-betul yang taekwondo punya orang nih. Tumbang dia deh. Dia cakap pada kemajuan sudah. Kalau keadaan-keadaan di sini ini, dekat rondo buat ketonaks nih, rondo buat buah sawit nih, nah, ini memang jam lah. Ada power bank semua ada. Bios tadi tu yang macam ada tu bios yang saya anu tu, saya tinted sebelum saya tumbang. Tengok jauh-jauh ni memang cantik lah. Taklah kalau dekat-dekat. Saya belum habis bikin gitu. Alright, di sini kawasan Bukit Jaya ni memang jam ni selalu. Sebab mana lagi bank, Nebank, Aerobank, Public Bank, Bank Raya. Air sungai padas pun dalam, tapi belum lagi sampai dalam belum. Tapi setakat ini Bukut, pekan Bukut belum banjir lah. Sebab sejak dibina itu empangan sana tuh untuk menahan tuh air melimpah pergi pekan, nah, syukur lah. Sama itu dulu mungkin 5 tahun yang lalu tuh kampung-kampung sana karena kasih dalam aliran saluran di air ini untuk parit itu sungai semua karena kasih dalam, jadi Bukut ini kurang sudah punya banjir. Itu yang saya tetap tahu lah CKM kah apa CKM, sebab saya punya ipar kah biras, ipar kira biras kah. Sepupu punya laki apa? Beras kan? Ada yang kerja sana, jadi dia yang bagi tahu lah. 5 tahun yang lalu, jadi itulah mungkin bukan 5 tahun yang lalu, lama sudah di Bukut tidak hujan, tidak banjir. Ok,
kayak sampai di hospital kita tinggal cari parking dulu. Kalau saya tidak sakit nih, saya dapat ikat nih rambut saya. Tapi memenangkan saya sakit, ini pun nampak macam tidak siap tengok bila dikatir. Macam lain, dia nampak tidak siap. Jadi dia suruh gunting lah. Sini boleh masuk kan? Saya rasa bagus saya parking sini daripada parking tempat sana. Mau anu, bangan-angan mau dapat parking cantik. Bagus lagi sini free parking. Main bola kami main nih. Musim kami bujang-bujang. Sekarang enggak ada sudah nih. Tiang gol masih ada. Eh, standby parking Costa. Tidak Costa, nanti susah. Sudah, jadi saya masuk dulu. Doakan saya keputusan yang baik. Okay. Dapat teruskan kerja mencari rezeki dan buat kita kamu pun terbaik. Okay. Alright.